Ayo nih, langsung aja nih kita datang ke sekolah. Jadi gimana? Ayo ya. Dua teman kita tuh gimana? Gak usah ya. Nyusul aja apa gimana kabar. Sih? Ada kabar gak masalahnya? Tahu. Coba dikabarin. Udah dikabarin. Udah gua kabarin sih ini. Aduh duh. Kalau Bican enggak, coba tanya dah. Gak tahu tuh. Lu udah tanya apa belum? Udah tadi, udah kabar. Jo, anak-anak lu Jo. Ya langsung Solomon aja gak sih di kiri tuh? Langsung Solomon aja yuk, itu di kiri tuh dekat. Ayo Solomon, Sonomon, Senomon apa sih? Susah banget cuy namanya. Let's go. Akankah kita diterima adik-adik? Apakah kita akan diterima masuk sekolahnya? Sialnya hilang coy. Bentar gak sih gue? Harusnya bentar lah ya. Ayo bentar. Jumpaan sana tuh guys. Waduh. Nah. Kita parkirnya sini aja nih. Si L. Teman kau mana bang yang tadi rambut putih? Enggak tahu, tersesat kali. Oh dia ospek. Keren bareng sama lu. Iya pengen. Kamu ospek. Mau ospek sama aku apa sama senpai darling? Kalau sama senpai darling keras, kalau sama aku di end. Waduh. Enggak bercanda, slow. Nanti masuk kota kalau nih teman udah datang. Motor masukin garasi aja, Bang. Emang ada garasi? Hari. Ada. Sini. Bawa motor mau bawa. Bro, ini mau ospek. Iya, ini ospek. Yeah. Yang teman tadi rambut putih. Bro. Ganti baju ospekan ya. Oh iya, lo belum ganti. Lo punya nomor temen lo gak yang tadi? Punya. Ntar deh, Bang. Itu aja telepon. Suruh ganti. Ganti baju jadi katalog 7. Itu dia temen gue deh. Ini ototep 1 gue nyangkut ini. Ini tuh temen lo bisa? Ya, emang berarti gua aja yang ganti baju dulu, Bang. Kalian ganti baju dulu. Bentar, tetap satu gua ini nyangkut, Bang. Gimana tuh ya? Kalau nyangkut itu. Ganti baju apa? Ganti baju jaket nomor 7. Ya, katalognya nomor 7. Oke. Katalog nomor teksturnya 7. Ganti aja sampai dapat yang merah. WhatsApp, okay. Geng. WhatsApp. Buset, pemuda Pancasila. Ya, kenapa nih? Satpol PP. WhatsApp, geng. WhatsApp, geng. Gua ini dulu. Kunci kaki dulu bentar. Eh duluan ya bos ya atau barengan? Ini barengan. Tetap satu gua nyangkut ini. Bang ganti wajah aja dulu. Aduh. Mana yang ini? Far away katanya. Nah, baru bisa, guys. Keren juga stel. Iyalah. Bisa aja ya, bos. Kalau ini sih kalau di kampung gue namanya troll rompah, tanggal rompah. Eh, gimana sih cara R? Apa? Klik enggak, spam merah. Okay. Klik kanan ya? Enggak, spam merah aja. Enggak, klik kanan ya? Enggak usah. Tuh mereka lagi foto tuh. Jir. Gak ada si Adudu sih nih, ada si Adudu seru nih. Ayo, ospekan sekalian deh, ayo. Sini ya, kanan. Kiri kanan. Oke. Okay. Satu kanan, kiri, satu kanan, kanan cepet. Satu kiri, satu kanan. Nah, di belakang motor nih keren nih.
Nah, belakang. Nah, cepet-cepet. Iya, betul. Nah, enggak pakai loncat. Ya, ini dong. Nah, iya benar dah. Sip, mantap dah. Nah, bah. Nah, woi, itu dia. Eh, Rusin duduk Rusin. Cara duduk gimana? Ayo. Sin duduk, Sin. Tinggal rapetin pantat di tanah padahal. Abang, pencet apa, Bang? Aduh, aku melambat, guys. Yah. Malah nge-crash anjir. Wadah. Gua gedor itunya. Waduh. Dulu. Eh, kamu anak ospek mau? Kamu anak ospek mau? Ini aku sayang dulu. Eh, kalian ospekin dulu deh. Kalian ospekin. Reo, ketua kelas 11. Kakak. No, kakak. Apa? Kak. Kamu nunggu yang lain kah? Mana abang? Siapa nih? Aku bang. Enggak, Jitaro Kimura. Tuh, ya udah keluar kota dari tadi. Jitaru. Enjoy. Patutlah Nada. Langsung aja Dusin, sekalian aspakin. Tinggal abang. Tujuan lu kesini apa? Kakak ditinggal abang kan? Bos, nih jawaban di sebelah saya. Malah dilempar ke gua, walesan. Tujuan lu kesini apa? Ya, Aro. Tujuan gua. Ya, Aronya ada tenis apalagi jadinya. Kan waktu kita tour tur kesini kan. Iya, dimain sebenarnya, tapi gak apa-apa. Itu katanya ada hal yang bisa kita capai, yaitu berada di sana tuh. Berarti lu tertarik buat menggapai. Kalau besok ketiduran menggapai atas itu. Pakai cara apa kalau udah capek? Udah capek. Kenapa kamu? Cara. Gak apa-apa. Apa Ryu? Berbagai menggunakan otak. Apa sih Renji mau dipeluk? Berbagai cara. Peluk sama Adir. Bentar, suaramu kecil banget. Kebanting sama sore itu tuh gede banget. Enggak disuruh tidur tuh, tapi malah tantrum anjir dia. Hobi lo apa nih kalau boleh tahu nih berdua nih? Malah tantrum. Yang rambut putih dulu. Hobiku. Betul. Iya. Gua minum bang ya. Hobiku ya. Lu sudah masuk farm nih, yoi. Mencari kerusuhan. Mencari kerusuhan. Itu hobiku, karena disitulah hobiku keluar di kerusuhan itu. Apa? Berarti lu jago gelut gitu? Enggak. Atau tak bangun lebih seru. Berarti lu ada merasakan kesenangan? Iya, betul. Kalau lu sendiri gimana? Gue lebih suka dengan video games ya. Enggak sih. For her apa? Alasan lu masuk unik kalau boleh tahu apa? Gue gak mau alasan yang tai ya. Karena pengen begitulah kalau bisa alasannya menarik. Sebutin bos. Apaan alasan kesini? Terserah yang mana duluan. He is. Di atas itu. Itu tadi, pengen menggapai di atas. Ya. Kenapa harus di Senomon? Ya, kita merasa sesuai dengan tujuan yang kita gapai. Dan itu... Kenapa gak di Suzuran? Suzuran enggak. Oh ya, mereka sama-sama ada lantai tiganya dan iya, mereka sama. Kalian enggak pay juga. Kenapa kalian enggak mau ke sana? Spesifik kalian. Emang Suzuran juga enggak boleh ke rooftop. Tak kelas 10. Iya, ya boleh. Kalau gue pribadi sih setelah gue keliling 3 sekolah kan. Setelah gue bertemu dengan para senpai-senpai ini, gue tertarik Ryujin. Enggak, yang kemarin tuh di belakang tuh. Ryujin. Oke. Nah, menurut gua tuh di sini tuh lebih semangat aspeknya, lebih masuk aja. Sejalur sama kita. Lebih sejalur ya dibanding benar. Benar banget. Gua punya pertanyaan satu, boleh enggak? Tuh. Ini lu yang di belakangnya ada ginian. Apa sih namanya? Muka lu tanya langsung aja udah. Muka lu ganteng, muda, tapi kenapa suaranya kayak om anjir? Udahlah cabut lu, enggak berbobot pertanyaan. Di sini dengar dia. Nah, okay, itu sebenarnya sedikit dari pertanyaan gue. Kalau lu ada pertanyaan sendiri nih mengenai Senomon, apaan lu? Yang penasaran dan lu tahu sebelum masuk. Bos, silakan bos. Apa? Suaranya nih. Terus tadi. Robot. Oke. Kalian mending baris dulu aja baris biar enak dilihatnya. Ya udah. Baris dah, biar enak interviewnya. Interview. Baris di depan mobil aja. Boleh. Di depan mobil aja.
Lu kalau disuruh pilih yang 4 ambilin. Oh, oke. Kenalin suara gua aman kan? Lanjut. Aman. Oke, kenalin dulu. Nama gua Rio Bara. Oke, salam kenal Bang yang Rio Bara. Gua ingin Ari. Kasih sekarang tuh pembekalan untuk kalian di sekolah ini. Ari, seperti yang kalian tahu di sekolah ini tuh ada tempat yang tidak boleh kalian tempati, yaitu rooftop. Karena itu tempat aksesnya kelas 11 dan 12. Paham? Ya. Paham, paham. Gua lupa beli aksesoris. Dan untuk SPP kali ya. Kita SPP di sini tuh ada 50.000. Kita ditagih setiap hari Kamis seminggu sekali. Ya, ini SPP udah termasuk paling murah di mana sekolah. Tuh, kita di sini regulasi paling murah dari 3 sekolah. Itu 50.000. Dan untuk pendahara kita itu Neko yang di sana tuh, rambut yang rambut mana? Coklat yang rambutnya warnanya kayak gua. Ya, soalnya dia kakak gua sih. Oke. Oke, next paling gua bakal jelasin hierarki yang ada di sekolah ini. Pertama itu ada ketua umum yang dipegang oleh Renji sama Darling. Jadi kalau kalian diperintah sama mereka itu mutlak kalian harus turutin. Karena kita juga yang megang kelas 10, 11, 12 mereka. Dan untuk kelas 11 sendiri yang pegang gua. Berarti lu masih kelas 11, Bang? Iya, gua kelas 11. Iya. Untuk kelas 10 ciri-ciri kelas 11. Belum. Kasih tahu. Oke, jadi kelas 11 tuh di belakang mereka ada slayer merah. Oh, iya. Kelihatan kan? Kelihatan. Untuk kelas 10 itu enggak ada yang megang. Kelas 10. Kayak gua contohnya, tapi gua sebenarnya lupa beli aksesoris. Dia juga kelas 10. Kelas 10 gua yang megang sekarang. Oh, Ryushin yang megang. Mana? Ini. Ya, gua yang megang sekarang. Kelas 10. Oke, sebentar lagi gua pegang. Tahu. Silahkan ditunggu, Bro. Dan setahu gua tuh di sini ada fraksi ya yang bisa kita buat ya. Ada. Betul. Ada bisa. Ini kalau lu berdua nih pengen bikin kita, fraksi. Kita enggak berdua, Bang. Kita berempat. Mana dua yang lagi? Berlima sih harusnya, tapi belum ini. Berlima. Enggak bangun, enggak tahu dah. Mana lagi sisanya? Kemarin ada gua waktu nanya ini peraturan baru dulu ke dalam. Editor di sini. Ini berarti udah enggak ada pertanyaan lagi kayaknya nih. Udah lu jelasin semua. Udah apa SPP belum ya? Udah SPP udah sama Rio sama Rubara. Lagi. Yoi, GTA 5. Itu aja ini, sih paling ya. Peraturan ada enggak? Dijelasin apa? Peraturan tadi peraturan. Lagi ditanya. Katanya lagi peraturan ditanya. Baru. Tunggu dia aja deh kalau gitu deh. Gua enggak tahu sampai mana pembahasannya. Yeah. Lo ada fraksi enggak, Bang? Di sini. Kelas 10. Wah, mukanya ada, mukanya ada. Suaranya tua. Lo mikirin itu. Iya. Suka kah? Goblok ini, awas lu cabut aku, cu. Ah, diketok. Aduh. Aku panas, aku. This nice place, bro. Aku mau nanya. Sure. Boleh, silakan. Namamu siapa? Yang mana? Gua Fujiyama. Nanya satu-satu, kenalkan. Yang dikuncir. Kenalkan sambil angkat tangan. Coba satu-satu. Gua Fujiyama. Oke, berarti satunya. Ketuanya lu di sini ya? Bisa dibilang begitu. And I'm Jitaro Kimura. Kalau boleh tahu alasan nice to meet you, dijadikan Jitaro. Mereka ketua nice apa? To meet you too. Wah, banyak panjang pertanyaan banget ceritanya. Aja. Panjang dari kampung. Ya. Yeah. Oh, oke. Okay. Jadi kalian satu kampung. Berempat itu. Siap. Oh, red. Kayaknya udah kalau ada pertanyaan lanjutan. Sebenarnya gue nggak tahu sampai mana tadi, cuman yang ngospek lu juga pertanyaan mana nggak tahu. Iya ya, si Rubar lagi nanya ke dalam. Nanya peraturan yang baru. Peraturan baru. Iya. Atau lama banget nanya, emang banyak apa? Ya gue harap sih kalau lu memang nantinya keterima di sini ya, kalau bisa kurang-kurangin cakap kotor ya, paham lah maksud gue kan. Iya. Paham juga kan berdua kan. Attitude juga dijaga di dalam sekolah, di luar sekolah juga. Dan kalau bisa kurang jangan nyari masalah sama sekolah lain lah ya. Yeah. Kemarin ada kasus. Memang mereka yang mulai duluan. Kalau memang yang mereka mulai duluan, yeah. Sikat aja udah kepalanya.
ya kemarin kayak ada kasusnya enggak, gue nggak tahu ini ada tuduhan cuman selagi tembok mana gitu kita diam, mereka diam, kita nggak usah ganggu mereka, bukan berarti kita takut ya. Ingat ya, api tidak akan menyebar jika tidak ditambahkan apapun. Buset. Ini tuh lu tanya lanjut lagi tuh apa dong? Rubara lanjutin. Oke. Kalian udah tahu belum tentang resource nyata? Nope. Ini siapa nih? Oke, bentar gua lihat dulu, Pak. Buka web kah? Iya, nyontek. Nyontek apa-apa. Ini lagian juga kan peraturan baru. Kita belum dinubat, belum di luar kepala lah. Nah, untuk Knuckle sendiri dia membutuhkan 4 diamond, iron ingot 50, silver 30, gold 20, dan juga butuh uang 20. Tapi kalau kalian kelas 10 itu dikali 2. Makanya caranya kalian minta tolong ke kelas 11 buat craftingin bahan kalian. Jadi itu mempermudah juga buat kalian. Okay. Dan untuk kalian kerja 2 kali dapat 1. Betul. Dan untuk crowbar tuh butuh 20 gold ingot, diamond 2. Iron 50 sama silver ingot 30 dan itu sama kalau kelas 10 dikali 2. Berarti dengan kelas 11. Iya betul. Kalian minta tolong ke kelas 11. Pasti kok di ini. Pasti mereka mau kok. Enggak mungkin enggak mau. Oke. Kalau kalian ada waktu luang juga usahain kalian kumpulin semua bahan itu. Karena kalau kita di medan perang sana, mereka tuh nggak ada yang tangan kosong. Mereka semua pakai senjata kayak gini. I know that. Coba bisa sebutin dulu nggak bang? Yang mana tuh? Oh mau dicatat itu? Yang mau gue catat. Itu peraturan utama senjata. Bentar. Kenakal dulu ya. Diamond 4. Iron ingot 5. Silver 30. Berapa iron? Iron ingot 50. Silver 30. Oke. Okay. Iron plus medic. Enggak, dia gold 20. Itu aja. Tuh kalian lupa ada kok di web. Nanti kalian bisa lihat. Oh, astaga. Okay. Nah, kalau bisa kalian. Ya udah. Oke. Nih kalau kalian mau lihat bisa nih ke website Alura dulu, langsung ke info Xenomon. Oke. Kalian join situ, itu grup kelas kita. Oke. Apa isinya tuh peraturan barunya? Udah sih dari ketua umum tadi cuma bilang kalian usahain aja kalau ada waktu luang kalian kumpulin semua bahan itu. Agar kalau nanti suatu saat kita diambilin tuh barang kita sama anak sekolah lain, kalian masih ada simpanan gitu. Mungkin buat selanjutnya ada lagi nggak yang mau kalian tanya tentang Xenomon ke penggunaan baju kenapa? buat kelas 10 bajunya kayak gimana bang? Baju sama bedanya aksesoris. Iya kita beda di aksesoris. Kelas 11 tuh tambahannya cuma slayer. Kalau kelas 10 aksesorisnya kadang-kadang kalau yang tulisan Jepang ini gue nambah-nambah doang nih. Kelas 12? Kelas 12 juga sama. Gak ada. Belum ada identitas, cuman kedepannya bakal ada pakaian baru kita. Oke. Iya, kulturnya sekolah guys. Tradisi Xenomon sih ya bisa dibilang. Ya, betul. Jadi betul, karena lu pada prospek kan, jadi mungkin kita pengen lihat si kualitas bertarung lu ya. Dia bos lu kan? Di sana lu berdua. Yang mana? Ini yang kacamata bos lu kan? Iya. Lu gak takut kan sama bos? Ya. Bos ini takut lu kan? Sebagai bos, gua harap lu jangan dendam sama anak buah ya. Enggak mungkin. Enggak. Karena gua udah sering ada tarung sama dia di kampung. Iya. Ya ini cuma melatih kekuatan kalian doang. Oke. Okay. Gini. Ring. Sabar. Let's go. Kita masuk ring adik-adik. Lu masuk dulu. Mana teman lu tadi? Tuh dalam. Baru kesini tuh. Bre, dipanggil Akira dulu kesana lagi. Oke. Dipanggil Akira.
Ya, ini kan. Hah? Reo, lu masih ingat gak Reo pertanyaan gua kemarin? Yang mana? Yang masalah 2 lawan 1. Oh, yang itu ya. Kenapa? Bisa tanya pisah. Nah, okay. Lu ini rambut putih gua. Oke. Entar jauh dulu dia. Oke nih, semisal nih ya, lu lagi jalan lagi naik motor gitu di jalan, terus ada mobil yang nyegat lu alias ngebegal lu lah, terus mereka bawa mele yaitu knuckle atau nggak crowbar, apa yang mau lu lakuin? Nyerah kah atau lawan kah? Ya gua bakal nyerahin diri gua. Ya gua suka nih jawabannya, realistis aja bro, mereka bener bawa senjata, lu apalagi tangan kosong, mereka banyak juga. Kalau lu ngelawan, kita sedikit kecewa sih dengan pernyataan lu. Enggak, gue lebih sayang nyawa gue sendiri daripada harta gue. Gue harap ya, teman atau anak buah lu ngejawab dengan hal yang sama ya. Oke. Masuk sekolah, guys. Gila. Ntar gue kaya dulu. Bagus, bro. Bagus. Lu realistis. Mantap. Aduh, terharu. Udah ya, berarti kita lanjut. Okay. Nah. Lanjut. Ayo. Bos. Ayo, Reo, lu handle ya, Reo ya. Aman. You ready? Lu harusnya lawan Adudu sih. Lu ngapain ikut? Gua sambil lamunnya, disuruh dulu bentar. Iya. Waduh, kebakar tuh. Ayo, tuh. Coba mukul dulu. Yang rambut putih coba mukul dulu. Aman ya semua ya, makan minum aman. Aman. Oke, gue hitung sampai 3. 1 2 3. Mana Jawa kentot lo. Gua cepantem, ayo berantem sama gue ya. Ribut sama gue ya. Ayo anak buah, jangan mau kalah anak buah. Agak. Ayo yang bos juga tunjukin kelasnya udah. Bagus. Oh, lo main lama guys kalau enggak tahu gua dia mau interaksi sendiri deh ini. Apa? Agak sempit guys ya. Aduh di combo gua. Aduh. Ayo. Aduh, sabar. Dikuasain anak buahnya nih. Aduh. Sabar guys. Tolong. Bisa nunjuk kan nih yang kacamata nih. Aduh. Lah, pada diam. Gimana mau nguasain dia kelas 10 gitu. Bentar, diam. Ah. Gue di mata gue dia diam ya. lu diam coy. Beda mata kali. Aduh, malas banget beda mata gini. Tuh, lu keluar lagi. Stop. Tunggu dulu. Melompat dulu. Biar sama mata. Oke, gimana? Aman? Aman. 1 2 3. Gua bantai di sini aja. Ini siapa Arin ya? Iya. Bilangin nama Arin kan? Iya Arin. Bilangin nama cowok lu, Ryusin nunggu. Lu keluar lagi dah. Ayo bos, jangan mau kalah. Ah kalah gua guys. Bagus, waduh. Kalah gua. Kuasain anak gua nih. Kalah gua. Bagus. Aduh kalah gua. Bagus. Kalah gua. Ah kalah cok. Ya elah, beda matanya jelek banget. Dan Nice. GG Jamin. Aduh kebakar dan lagi gua goblok. Aduh okay, gila. Udah banyak bagus, berkembang bagus, ya Jamin ya. Anak buah lu, lu yang rambut putih darah lu masih banyak gak? Dikit, gak banyak banget sih, 1/4. Oh bisa nih. Ayo UFC yo. Gua kebakar tadi goblok banget tuh. Malah ini coy.
Jelek banget anjir. 1 2 3. Iya, gua nge-lag, gua nge-lag. Makanya gua ini anjir loncat-loncat tadi. Di gua. Terus kalau misalkan mukul di sini tuh ini anjir. Kena apa namanya? Pagar tuh enggak enak. Nge-stun, nge-stuck gitu. Sini aja, sini aja, sini aja, sini aja. 1 2 3. Udah kah? Belum, belum. Gak bisa nunjuk ya? Gak ada next yang omongnya. 1, 2, 3. Lagi ke katanya apa? Lagi di luar katanya. Bisa gue lah katanya tadi kan mau masuk kan. Kalah aja yang mencoy. Bangun aja langsung aja, lanjut lanjut sampai gua mati dah, mampus pokoknya. Guys. Buset. Ngeri 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 ngeri. Okay. Coba mukul dulu, mukul. 1 2 3. Ini gua aja kalau lawan dia sih kalah mulu nih. Emang aja gua dia tuh. Dia sampai yang kelas 11 kali banget. Kenapa? Dia sampai yang kelas 11 apa lu ya? Kenapa? Kelas 11? Yang pegang. Iya, untuk sementara gue yang pegang. Oh itu Bican tuh, temen lo kan yang kemarin. Kenapa? Katanya mau kesini sih, mau aspek. Emang iya? Dari mana? Udah gue hubungin di website. Nama tuh di ini, di apa namanya Twitter, dia nge-tweet. Gua gak ada nomornya lagi, adanya sial. Maksudnya si Twitter. Oh ya, dia gak ada kendaraan itu. Boleh pinjam kendaraan enggak, Bang? Sen, lawan gua, Sen. Bagus, bagus. Oh, kendaraan gua single seat ntar. Sama gua, Bang. Sama gua, Bang. Yang siapa tuh? Ayo, bosnya ayo, yang menang ya. Bosnya yang menang ya. Nah, Dember, lu ada kendaraan enggak 2 seat? Ayo, guys. Kita maju. Enggak ada. Oke, oke, oke. Eh, kendaraan 2 seat. Iya, 2 seat. Mana Bican? Adanya motor lambat, motor kotak. Buat nyebut aspek kan. Motor benefit. Ada yang punya ini enggak? Kendaraan 2 seat. Ada serangan tapi tuh. Apa motor? Begitu kan.